Ya, kali ini agak berbeda ya. Karena semestinya konten seperti ini gue bisa lakukan secara live ya, live di Instagram. Kemudian gue edit lagi, baru di minggu kedepannya, sekitar seminggu ke depan gitu, baru gue publish di YouTube gitu. Tapi kali ini agak berbeda nih, karena gue langsung bikin taping gitu. Intinya memang ada beberapa masalah teknis ya di beberapa perangkat gue yang biasa gue pakai, khususnya dalam hal koneksi audio ya, dalam koneksi audio gitu. Jadi melihat tidak memungkinkan untuk membuat live IG seperti biasanya, jadi gue bikin langsung taping aja nih buat YouTube ya. Oke, kali ini gue mau ngomongin sedikit mengenai beberapa event yang ya belakangan ini rame ya diomongin di sosial media gitu. Yang pertama, ulang tahun Jakarta. Tepatnya sih tanggal 22 tentunya, ya kita semua udah tahu lah ya, tanggal 22 ulang tahun Jakarta. Hampir 500 tahun Jakarta ya, 494. Bener gak sih? Ini karena gak live kok jadi bisa ngutak-atik HP ya. Ya, Jakarta sudah berumur 494 ya. 494, hampir 500 tahun, sedikit lagi 500 tahun. Tapi pertanyaan terbesar adalah, apa yang berubah dari Jakarta gitu? Seperti halnya kita, umur berapa sih kita, misalnya kita ulang tahun. Gua misalnya tahun ini, 33 ya. Setiap tahun kita ulang tahun, ada nggak sih suatu perubahan besar yang kita rasain gitu? Kalau menurut gue sih seringkali ya, yang seringkali terjadi adalah perubahan-perubahan kecil gitu. Jadi nggak selalu perubahan yang besar ya, perubahan yang kecil. Tapi secara bertahap, setelah sekian tahun, misalnya mungkin 3, 5 tahun, 10 tahun bahkan kita ke belakang, kita baru sadar bahwa ada langkah besar yang telah kita capai, gitu, telah kita lalui gitu. Terus bagaimana dengan Jakarta gitu yang hampir 500 tahun. Semua orang mengharapkan perubahan yang besar, khususnya di masa sekarang ya, pandemi. Karena ya teman-teman lihat sendiri ya, pandemi yang hampir 2 tahun ini, sekitar satu setengah tahun ini, itu sudah membuat perubahan yang sangat besar dalam ya, dibanding sekian puluh atau sekian ratus tahun Jakarta sebelumnya gitu, atau Indonesia bahkan sebelumnya. Hanya dalam pandemi yang 1,5 tahun gitu, perubahan sangat besar dan itu mengagetkan banyak orang, sangat banyak orang, termasuk orang-orang yang ngotot tidak mau beradaptasi gitu. Yang bahaya memang ya kalau orang-orang yang ngotot tidak mau beradaptasi ini ya menjadi merugikan yang lain yang berusaha beradaptasi gitu. Emang kondisi orang beda-beda ya, ada yang emang punya kondisi bawaan yang sulit untuk mengikuti perubahan terjadi, dan itu yang harus kita, mereka itu yang harus kita berikan perhatian lebih, kita jaga gitu ya. Misalnya kaum lansia gitu, kaum anak-anak bahkan gitu kan. Tapi setiap kali ulang tahun, misalnya orang harapin apa sih? Apakah harapkan kado gitu? Kado yang kita terima atau kado yang sebaliknya kita berikan gitu? Kayak misalnya acara ulang tahun anak-anak kecil ya, gue ingat banget tuh. Gue rasa mungkin banyak yang ngalamin juga ya, misalnya waktu entah zaman TK atau lebih kecil gitu. Seringkali pas acara ulang tahun itu, misalnya pihak yang berulang tahun gitu yang bagi-bagikan hadiah gitu,
Tapi yang sedikit agak berbeda nih kalau di kalangan anak-anak muda ya. Ini mungkin sebelum pandemi, nggak tahu sekarang ya, gue nggak tahu. Tapi kalau sebelum pandemi misalnya, oh yang ulang tahun ditagih traktiran, yang ulang tahun dikerjain gitu, dikasih prank. Kesannya berat sekali ya untuk berulang tahun itu ya, jadi sesuatu yang berat sekali. Tapi intinya faktor kado itu sesuatu yang sangat penting, entah itu yang kita terima atau kita kasih gitu. Terus dengan ulang tahun Jakarta, kadonya apa gitu kadonya? Baik itu yang diberikan oleh Jakarta ke penduduknya, atau yang penduduknya berikan kepada kotanya gitu. Apa kadonya gitu. Dan dari kado ini tentu beranjak ke satu hal esensial lainnya yang sebenarnya mungkin sering gua sampaikan ya kalau berkaitan dengan ulang tahun atau banyak perayaan lainnya gitu, bahwa hari-hari perayaan itu termasuk ulang tahun seringkali merupakan hari checkpoint gitu. Checkpoint untuk ya kita review banyak hal gitu. Bukan hanya sekedar selebrasi mewah atau ya senang-senang aja gitu, tapi kayak semacam kita review gitu dalam setahun misalnya apa yang terjadi, apa yang kita kembangkan, hal-hal apa yang kita kehilangan gitu, kita untung di mana, kita rugi di mana, kita dapat apa gitu. Jakarta ya, Jakarta itu di setiap waktu, di setiap pemerintahan gubernur manapun, siapapun, dalam kurun waktu tertentu pasti ada hal-hal di mana kita bisa meng-highlight hal-hal yang jelek dari Jakarta gitu. Itu pasti ada gitu dalam setiap waktu sekali gitu. Tapi yang penting hal-hal jelek itu bukan untuk membuat kita langsung dengan mudah mengutuk gitu ya. Gua heran kalau orang-orang Indonesia atau orang-orang Jakarta mudah sekali baca berita yang misalnya suatu hal yang dirasa tidak enak atau tidak baik terus langsung bereaksi mengutuk gitu. Karena itu apa ya, kutuk itu menjadi suatu beban buat kita semua juga gitu. Kita tuh, kutuk itu bukan sesuatu yang kita lepasin terus kita plong. Enggak, itu suatu hal yang sebenarnya mengikat gitu. Ya, ini bisa dalam lagi sih kalau mau dibahas secara ya kepercayaan manapun mengenai kutuk gitu ya. Tapi ya menurut gua janganlah, kita jangan mudah mengutuk gitu. Karena sekarang itu bukan sesuatu yang melegakan kok, kita mengutuk itu malah mengikat diri kita sendiri gitu. Ini intermezzo sedikit, tapi intermezzonya serem ya mengkutuk. Tapi intinya mengenai Jakarta, intinya menurut gua Jakarta adalah sebuah kota, sebuah ibu kota yang masih perlu kita syukuri, masih harus kita syukuri, masih harus kita doakan, dan masih banyak hal-hal baik yang akan terjadi di depan ini. Dan masih banyak juga hal-hal baik yang bisa kita kerjakan dan ya kontribusikan gitu untuk membuat Jakarta makin keren gitu. Kalau mungkin kita lihat berita atau perkembangan ya yang ada gitu, mungkin kita bingung dengan berbagai hal peraturan, kita bingung dengan berbagai orang mungkin. Tapi ya secara garis besar itu gue lihat Jakarta ini masih harus disyukuri, masih harus didoakan, dan masih harus diberikan kontribusi baik gitu. Dan yakinlah gak ada yang sia-sia gitu dalam proses tadi. Jadi selamat ulang tahun Jakarta, dan semoga bisa mencapai 500 tahun atau lebih. Semoga dari kota ini juga banyak orang-orang yang akan bisa memberikan pengaruh yang lebih keren lagi, lebih baik lagi untuk ya Indonesia secara keseluruhan. Thank you.
banyak teman-teman di sini yang khususnya musisi ya, teman-teman musisi yang ingat bahwa 21 Juni kemarin adalah World Music Day. Aslinya tuh bahasa Perancis apa gua lupa dan susah juga nyebutinnya, tapi intinya World Music Day, Hari Musik Sedunia ya. Gua sendiri pun agak lupa. Walaupun tahun lalu, apalagi kalau teman-teman browsing di YouTube gua, ada tuh gua bikin satu sesi live itu yang bertema World Music Day. Tapi tahun ini pun gua agak lupa gitu ya. Sebenarnya gitu. Kalau yang gua baca sekilas untuk mengingat-ingat lagi World Music Day itu ya, intinya hari untuk meng-encourage ya orang-orang untuk menampilkan musik, menunjukkan musik, yang mempertunjukkan suatu karya musik gitu, pertunjukan musik, show. Dan itu menjadi suatu hal yang membuat kita agak sedih atau mungkin ya gimana ya, keadaan saat ini pandemi ya jelas sangat membatasi gerak kita untuk melakukan pertunjukan secara langsung, bahkan untuk lakukan tapping online pun tidak mudah gitu. Karena gue lihat ya namanya proses orang melakukan tapping pun berbeda-beda gitu ya. Ini menjadi pro dan kontra bahkan di kalangan teman-teman sendiri gitu, kalangan teman-teman ya pekerja seni gitu dalam hal produksi untuk tapping sekalipun gitu. Kenapa kontroversi? Karena ya teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube ya, orang produksi dengan macam-macam cara gitu, termasuk juga kalau dibilang protokol kesehatan juga beda-beda gitu. Meskipun peraturan dari pemerintah mungkin ada, cuma yang menjadi perdebatan paling besar adalah masker misalnya ya. Dan gue udah sering bilang kenapa gue di momen seperti ini pas saat gue live gue tetap pakai masker gitu ya. Meskipun pada mulanya, kalau teman-teman ingat pada mulanya gue live di tahun lalu, awal-awal gue mulai live, gue biasa tidak bermasker gitu. Tapi kenapa sekarang-sekarang jadi bermasker? Ya karena gue mengikuti perkembangan ya, berita gitu, kondisi saat ini. Dan gue pikir menjadi suatu sosialisasi yang baik, sosialisasi yang bagus untuk meng-encourage orang untuk bermasker itu oke gitu. Bermasker itu mungkin tidak nyaman, tapi itu suatu pilihan yang oke, pilihan yang baik, keputusan yang baik untuk ya selama bisa dilakukan, ya lakukan gitu. Entah kita speech, entah kita nyanyi mungkin. Satu kontroversi yang besar mungkin emang alat musik tiup gua aku ya, alat musik tiup. Karena gua juga mengerti bahwa masker berat setting ini kurang dapat melindungi dengan baik gitu. Karena namanya juga tetap ada area yang terbuka kan gitu. Ya tapi gue sadar bahwa itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali gitu. Persentasenya jelas lumayan lebih kecil dibanding orang yang memakai masker secara standar gitu. Tapi tetap ini menjadi suatu pilihan yang jelas lebih baik daripada gue nggak pakai sama sekali gitu. Nah dalam hal produksi, gue lihat ada beberapa pekerja seni, beberapa artis, beberapa musisi gitu yang mau produksi karyanya, tapping gitu, masukin di YouTube dengan posisi mereka semua bermasker gitu, yang perform atau yang nyanyi. Ada, masih ada orang seperti itu, tapi banyak juga yang produksi dengan lepas masker gitu, dengan alasan mereka sudah tes sebelumnya gitu. Di sinilah gua apa ya, serba salah gitu, meskipun ada misalnya ajakan orang atau misalnya jangan lupa ingatkan teman-teman gitu kan, teman-teman terutama teman-teman seprofesi misalnya untuk disiplin pakai masker gitu. Tapi sulit kalau misalnya tidak ditunjang dengan peraturan yang tegas dan jelas gitu, misalnya mengenai orang nyanyi atau speech gitu ya, misalnya nyanyi atau ngomong gitu. Itu kan seingat gue emang secara peraturannya memang boleh gitu lepas masker, meskipun ya kita semua tahu lebih baik kalau mereka bermasker gitu kan. Thank you.
ini aku jadi berpikir bahwa memang dalam ya menyikapi pandemi saat ini ya, pandemi saat ini jelas lebih baik kita nggak menunggu, kita jangan menunggu peraturan pemerintah itu datang. Ibaratnya kan soalnya kesehatan itu ya kita yang pegang sendiri gitu loh. Artinya tidak 100% sih tentunya, tapi mostly itu dalam kendali kita kok gitu. Jadi kita mau berusaha melindungi diri sendiri dan juga orang-orang, teman-teman sekitar kita gitu, itu keputusan di kita gitu. Jangan menunggu peraturan-peraturan itu datang ngatur kita duluan gitu, baru kita mau. Karena kan benefitnya ya kita sendiri yang rasain gitu kan. Jadi karena itu kita yang punya kendali, ya ada lebih baiknya kita ya kesadaran sendiri. Tapi memang gue tidak bisa memaksa kalau peraturan itu ya belum ada gitu kan. Tapi sebagai timbal baliknya begini, sebagai timbal baliknya ya, gue kan tidak bisa memaksa teman-teman untuk memakai masker, satu hal. Tapi gue minta bahwa ya untuk berbagai pihak gitu ya bekerja sama gitu, antara misalnya organizer, klien gitu, penyelenggara, pemilik venue, apalah gitu, termasuk juga audience gitu. Semoga tidak ada yang memaksa untuk melepas masker gitu. Jangan memaksa orang untuk melepas masker. Apapun posisi mereka gitu ya, apa itu penyanyi, pembicara, pemain alat musik yang lain gitu. Jadi satu sisi orang sering melihat, pikir, oh ini si artisnya, si pemain bandnya, si penyanyinya, siapanya gitu yang gak mau pakai masker. Tapi itu belum tentu gitu. Dalam banyak kasus lainnya itu ada juga kita yang diminta untuk melepas masker gitu. Bagaimana gitu? Entah sebelumnya kita dites atau enggak gitu. Jadi ya setelah ini dan melihat perkembangan berita gitu ya, jangan memaksa, kita juga jangan memaksa rekan-rekan kita gitu. Kita jangan memaksa talent kita gitu untuk melepas maskernya gitu, apapun posisi mereka gitu. Karena mereka juga punya hak untuk melindungi diri sendiri gitu. Dan kepada masyarakat, kepada audience, penikmat suatu karya gitu ya, gua harapin bisa menerima situasi ini gitu, keadaan ini. Dan ini suatu hal yang harusnya sudah kita adaptasikan sejak tahun lalu harusnya. Cuma karena gua mesti akui ya, artinya dari kalangan profesi ini memang bisa dibilang kurang kompak gitu, sejujurnya ya kurang kompak. Jadi sebagian ada yang berusaha menjaga tapi sebagian lain lost gitu. Ini gua tidak bicara mengenai tingkatan atau kasta, atau misalnya oh si ini kan artis besar, oh si ini kan bintang, si ini kan senior gitu. Itu enggak dalam tingkatan itu ya, siapa aja pokoknya. Karena siapa kan, seperti yang gue bilang tadi ya, kesehatan tuh masing-masing pegang sendiri gitu kesehatan. Jadi enggak peduli apakah dengan misalnya seorang senior, misalnya dia melepas prokes itu, melepas protokol kesehatan tuh, masa kita harus mengikuti dia atau kita mau ngikutin dia? Sedangkan ya kesehatan dia ya dia sendiri yang pegang, kesehatan kita ya kita sendiri yang pegang. Jadi gue gak melihat perbedaan itu gitu. Dan bagaimana kondisi teman-teman di dalam 2-3 minggu terakhir ini, jadi ya mana kasus COVID nasional ya Indonesia sangat banyak meningkat gitu. Apakah dalam 2-3 minggu terakhir ini masih banyak teman-teman yang khususnya pekerja seni ya, rekan-rekan profesi yang harus bekerja di lapangan gitu. Ketika memasuki bulan Juni ini, dari akhir Mei kemarin, gue sebenarnya sudah agak was-was ya. Karena gue tahu jadwal gue di Juni ini lumayan lebih padat dibanding bulan-bulan sebelumnya, bahkan tahun lalu gitu. Baik itu pekerjaan yang di lapangan, secara on-site gitu, gigs, atau project yang gue kerjakan dari rumah juga gitu.
dijalani, gigs tuh dijalani sambil mendengar kabar-kabar terbaru gitu mengenai teman-teman yang terkena ya, kena COVID, dan bahkan ada teman-teman yang juga jadi mendahului kita duluan gitu ya. Dan itu berjalan dalam hari-hari ini gitu, di sosial media kita gitu, kita lihat perkembangan seperti itu. Ya semoga teman-teman jadi semakin menjaga kesehatan, dan bagi yang sedang kurang fit juga bisa cepat baik lagi, semakin menahan diri lagi untuk ya bermobilitas tinggi gitu, memperhatikan jadwal-jadwal kita, mobilitas kita gitu kan. Selama ini dari sejak pandemi gue juga berusaha untuk ya kalau keluar itu hanya untuk bekerja atau pelayanan, dan gue harap juga gak ada pihak-pihak yang memaksa gitu. Tadi kan jangan memaksa untuk melepas masker ya, satu. Nah sekarang yang kedua, gue harap jangan memaksa juga untuk on-site meetings atau offline meetings gitu yang tidak esensial. Tidak esensial maksudnya apa? Kalau itu misalnya kayak masih meeting yang membicarakan konsep, suatu meeting yang dijalankan sebelum ada kontrak apapun gitu. Itu sih ya, jadi antara itu meeting konsep atau meeting yang tanpa ada perjanjian, tanpa kontrak apapun sebelumnya gitu. Tetap secara online saja gitu ya. Secara online saja gitu kan, gue juga mau lumayan membatasi gitu. Bukan karena gue masih termasuk usia yang muda ya, bukan karena itu jadi menjadi suatu excuse untuk kita beraktivitas lebih banyak gitu. Orang bilang, kan lu masih muda gitu. Malah ada yang bilang gitu misalnya, oh gak apa-apa lu kan masih muda, terkena juga peluang sembuhnya juga lebih gede gitu. Ya tapi gue tetap gak mau berjudi gitu. Dan tetap support juga teman-teman kita yang butuh bantuan ya, baik itu melalui institusi atau komunitas apa gitu. Dan teman-teman yang butuh bantuan juga tetap ya update gitu, tidak perlu sungkan update ke komunitas-komunitas atau institusi. Saat seperti ini gue pernah bilang juga ke beberapa orang ya bahwa ini bukan saat yang baik untuk bergantung pada pinjaman gitu, baik itu pinjol yang ilegal, apalagi ilegal jangan ya, yang legal pun sangat pikir-pikir, karena kalau kita berhutang hanya untuk keperluan konsumsi itu sangat berat, kedepannya itu sangat berat gitu. Kalau ke temen itu juga berat gitu. Sebisa mungkin jangan hutang hanya hutang konsumsi gitu. Kalau misalnya sangat ada keperluan mendesak dan merasa perlu hutang konsumsi, sebaiknya kita mengusahakan dulu menekan berbagai pengeluaran kita yang lain sebisanya, dan menjual ya aset gitu, menjual barang kita gitu, dibanding berhutang hanya untuk konsumsi gitu. Semepet-mepetnya, seperlu-perlunya usahakan ke keluarga gitu, semepet-mepetnya gitu ya ke keluarga, jangan ke pihak luar sekalipun teman dekat, jangan gitu. Itu masukan dari gue seperti itu mengenai hutang dan kebutuhan mendesak ya. Tapi ya gue tetap berharap teman-teman baik seprofesi atau teman-teman lain yang mungkin tenaga medis, tenaga kesehatan, semoga kita semua bisa survive melewati semua keadaan saat ini. Kita tetap dibukakan banyak peluang yang baik yang bisa kita kerjakan, dan juga bisa berbagi ya, berbagi, masing-masing jalan orang beda-beda gitu untuk berbagi, tapi semoga kita bisa menangkapnya dan ya nyalurkannya gitu ya. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton dan enjoy tontonan ini, konten ini ya, yang kali ini tapping ya, tidak live karena ada masalah teknis. Mungkin ini pertama kalinya gue akan sebutkan gitu ya di dalam konten gue gitu ya. Bagi teman-teman yang suka dengan konten-konten gue selama ini ya, bisa subscribe. Kalau mau tinggalkan komen atau masukan juga silakan.
Kalau lonceng itu bebas, kalau lonceng itu bebas, karena gue juga orangnya nggak main lonceng-lonceng gitu ya, nggak main lonceng-lonceng. Ya maksudnya ibaratnya HP gue aja notif semua gue matiin gitu kan, nggak geter nggak bunyi. Jadi kalau lonceng bebas, tapi kalau teman-teman yang suka dengan konten gue selama ini bisa subscribe. Kalau ada masukan-masukan atau komen apa ya silakan komen gitu. Thank you.